depan. Kita gaskan bareng-bareng di sini sampai malam, guys. 24 jam nonstop. Bangke. Gila, sampai malam. Orang tuanya disuruh kerja. Lihat, guys. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Yo. Kali ini kita bakal ngebahas apa? Ya, kali ini kita bakal ngebahas yang ada di thumbnail ya, yaitu live di TikTok ini ya, yang meresahkan. Masa orang tuanya suruh mandi, guys. Aduh, oke. Tapi itu nggak tahu bener apa nggak. Nah, gue belum sempet ngeliat video-video mereka. Nah, di sini gue pengen ngeliat juga videonya bareng-bareng kalian nih. Kalau bener-bener ya, orang tuanya disuruh live gitu, suruh live cuma nyari duit, kayak mandi, jebur, itu kan nyebelin banget. Gue udah kesel banget, gue pengen spill ini di channel gue. Gak tau bakal rame atau tidak, tapi ini gue udah kayak kesel gitu bawahnya ya. Udah dong kalau muncul di FYP gue, satu video. Nah, kita bakal cek video-video dia bareng-bareng, kita tonton lah ya. Nah, buat teman-teman nih yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa nih diklik tombol subscribe. Dan buat teman-teman ada sedikit giveaway, kalian bisa ikutin aja untuk isi Google Form. Terus lanjut lagi untuk video ini, jangan lupa diklik tombol like, komen, dan share. Nah, itu aja. Nah, daripada nggak usah lama, kita langsung mulai aja videonya sekarang juga. Buat temen-temen yang pengen tahu untuk akun TikToknya, ini dia nih. Join live mandi lumpur. Oh, berarti dia awalnya mandi lumpur ya. Live-live kayak gini. Nikmati keseruan bersama kami. Go internasional. Ini nih. Kalian tahu gak sih tekstur lumpur itu kan ada kuman ya? Aduh, ditaruh di badan. Sedangkan kita mandi, tujuannya menghilangkan kuman. Makanya kita gunain sabun. Ini digunain ke lumpur. Bayangin gak sih kalau tiap hari begitu nempel di kulit kalian? Ya, bisa. Pengaruhnya bisa bakal buruk sih. Kalau keterusan. Kalau sekali, dua kali, tiga kali is okay lah. Kalau kerja kayak petani is okay lah. Mereka juga petani juga kan pasti pakai pengaman kan? Sepatu biar tidak terkena lumpur dong. Ya. Terus kita juga ada namanya skincare gitu kan. Skincare ya tujuannya buat apa? Menghaluskan ini pakai lumpur. Udah lah, gak tau lah ya. Tak tau lah aku. Oke, kita coba mulai aja video yang pertama ya guys. Join live sekarang juga bersama ibuku tersayang. Oke. Agak memanas ya kata-katanya. Masuk sekarang juga ya, kita gaskan bareng-bareng di sini ya. 24 jam nonstop buat ibu saya tercinta di sini. Kita gaskan bareng-bareng ya. Join lab, masuk lab sekarang juga. Yang mau dapat keseruannya masuk sekarang. Emang gak beres cuy. Niat banget guys, niat banget bos. Ya, gue tau mungkin kekurangan uang sih, cuma jangan ibunya dong. Dan tau nggak di sini di video ini dia ada stand buat lighting. Gue punya ini beli sekitar 300 ribuan lah. Ini gue punya. Terus di sini ada ember apa sih kayak ya dibuatlah kayak kolam berenang ya. Ini kayak masih baru banget. Ini benar-benar dia niat ya bikin ini ya. Nah, lihat guys, ini benar-benar niat banget pakai batako. Wah, ibunya disuruh live kayak gitu. Ya, sampai 24 jam. Gila nggak sih? Sedangkan kalau kita di kolam berenang aja, itu hanya tahan sampai 2 jam. 1 jam, 2 jam. Tangan kita udah keriput-keriput. Dia live berjam-jam, guys. Kalau kalian nonton live-nya di akun ini, ya, dia live berjam-jam. Nah, tidak sedikit juga netizen nih yang bilang nih dari emboh kasihan cok. Ah, iya terus jadi cemek teman kasihan ibunya Kapolda Metro Jaya please. Nah ini di-tag langsung ke polisi please ditangkap cok. Yeah, next. Terus kawan, kita gaskan bareng-bareng 24 jam nonstop. Wah, ya. Gila, kita gila, gaskan gila, bareng-bareng gila. Seru-seruan di sini.
seru dari warnanya. Mau dapat keseruan bersama ibu saya tercinta. Ibu saya tercinta. Sini join live sekarang juga. Kita gas. Ini cowok kagak ada logika ya. Ih, gila. Gimana guys menurut kalian ini? Bangke banget sih ibunya tercinta. Lihat tuh, tangan ibunya aja ya. Tangan ibunya aja udah sampai kayak gini nih. Ya ampun. Ih. Bang, tolonglah bang. Ibu kamu itu sudah tua. Dia butuh istirahat, dia pengen nikmatin hidup. Oh gila, gue sumpah gue kalau mungkin saudara ya, mungkin gue kakak ya, lebih baik lingkup lah, lingkup keluarga lah. Kalau misalnya saudara agak ribet, lingkup keluarga udah gue hajar buat, sumpah gue hajar. Gue jadi adik atau gue mau jadi kakak, oh suruh kayak ibu gue suruh kayak gini, gue hajar sih. Gak peduli gue mau masuk polisi, gue hajar. Gila orang tua boy. Dia yang besarkan kamu, menyuapin kamu. Kamu udah besar, disuruh dia tetap nyari duit. Dia yang ngasuh kamu, ngasih makan kamu, beli bubur biar kamu dewasa, bisa nyari uang. Tiba-tiba udah besar, tetap orang tuanya disuruh kerja lagi. Fix, gue hajar sih kalau gue ketemu. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau gue, ini pendapat gue gak peduli kena hujat kalian. Gue udah kesel banget sumpah nonton video ini. Kayak sedih guys, sedih, sumpah sedih gue. Next video selanjutnya. Terus kawan ya, kita gaskan bareng-bareng ya. Join lab sekarang juga, yang mau dapat keseruan bareng-bareng di sini. Kita gaskan bareng-bareng, kita seru-seruan bareng-bareng. Ya ampun, gila. Gak. Dia dari tadi bilang kata seru-seruannya, dari mana sih lu nyiksa orang, boy? Guys, sumpah kalau nonton video live ini, nonton channel gua, please lah. Kalau mampir ke TikTok, jangan sekali-sekali kalian give ya. Buat dia seru karena dia dapat duit. Ih, sumpah, buat kalian yang nge-give, kalian gak punya ini sih. Ya, okay lah gitu. Kalian nonton okay sih, gak ada salah. Cuma jangan sampai nge-give lah. Kesenangan gitu, menyiksa orang tuanya. Orang tuanya tuh udah kerja, guys. Ingat yang gua bilang ya. Ini video paling booming banget, ditonton sampai 8,4 juta guys. Ini videonya. Live terus kawan ya. Tidak ada tujuan lain, hanya untuk menghibur teman-teman semua di sini guys ya. Di belakang ada hutan, kita gaskan bareng-bareng di sini sampai malam guys. 24 jam nonstop. Bangke. Gila sampai malam. Orang tuanya disuruh kerja, lihat guys. Ini nih. Wajah orang tuanya jadi kayak gini, teman-teman. Wah, gila. Gak ada hati banget ya. Sumpah gak ada hati banget ini orang. Tujuannya menghibur. Oke, menghibur mendapatkan uang buat lo. Oke, gue paham. Kata-kata menghibur dia mungkin menghibur buat diri dia karena dia yang dapat duitnya, tapi ibunya yang suruh kerja. Ini kayak film Indosiar sih, bangke banget ya. Wah, bangke sih. Kayak video Indosiar, gue kira gak ada ya anak nyuruh kerja orang tuanya jadi pengamen gitu. Ini dalam kutip kalau di sini anak yang suruh kerja, ibunya suruh live gitu. Gak jauh beda sama pengamen sih sebenarnya. Di sini kayak ngemis-ngemis gitu, iya. Cuma ngemisnya secara online, ya itu pendapat gue ya guys. Dan di sini ada komen-komen, gue penasaran banget 8,4 juta orang itu komen apa. @kapoldajaya please. Please Kapolda, buat kalian yang ada nonton ya Kapolda, tolonglah. Ini dibantu nih, live-live kayak gini nih, bangke banget. Aduh, udah. Ini udah waktunya istirahat teman-teman. Lihat gak, wajahnya udah kayak kecapean banget. Kedua, oh polisi menyapa Kapolda Jaya, waduh. Versi Vario Merah Jilid 2. Oke, iya. Dulu, kalau dulu ada live yang namanya ini ya, versi jilid satunya tuh dia yang live orang tuanya tuh kena penyakit tetapi anaknya suruh live. Terima kasih gitu kan. Itu kalau kalian ada yang tahu dulu viralnya itu, dan tiba-tiba anaknya bawa Vario baru. Itulah makanya kenapa ada tulisan komen Vario Jilid 2. Oke, gue tuh pokoknya channel ini ya selalu mantau FYP di TikTok lah yang viral ini. Cuaks. Masuk lab kawan, kita gaskan bareng-bareng di sini. Kita seru-seruan ya. Kita seru-seruan bareng ibu kita tercinta di sini, teman-teman. Mantap pokoknya ya. Kita challenge terus guys. 24 jam nonstop pokoknya buat Mas 24 jam gue jadi keinget orang tua gue, anjir. Kasian banget ya. Dan orang tahu itu di luar dong, di hutan, di mana. Kan ini siap gift kalau kalian nonton live-nya itu setiap kali jebur
itu satu koin. Anjir, satu koin. Bangke. Oke, sabar. Nggak boleh banyak komen. Karena gue penasaran ya, gue coba scroll ke bawah, guys. Gue scroll ke bawah dan ya, gue nemuin ini. Ini orangnya. Ya, wow. Oke, gue penasaran sama video dia. Pinter nilai orang, tapi lupa ngaca. Kalau diri sendiri nggak ada nilainya. Pinter nilai orang. Hah? Oh, ini anaknya yang tadi, guys. Kalau kalian nonton video pertama kan ada cewek ya. Belakang, oh dia. Mbak. Itu ibumu tolong dulu itu, Mbak. Oke, kita baca komen-komennya, sumpah. Orang tuanya kasihan tuh, Kak. Gua tandai lo, setidaknya gak usah nyuruh orang tua nyari duit model gitu. @pratiwinovia, Kak, bantu, Kak, kasihan orang tuanya. Kenapa kamu bilang kayak gitu? Orang dia yang nyuruh, guys. Dia yang nyuruh. Ini akun TikTok dia ya, otomatis dia nyuruh. Wah, bangke banget. Ini entah orang tua dia atau gua menantunya, gua gak tahu deh. Dari ibu, orang tuanya suami atau orang tuanya istri, gue gak tahu. Karena dia udah punya anak nih, guys. Kalau lihat kan, nih, ini ada anaknya nih. Ah, model kayak gini. Gue penasaran mana suaminya ya. Ini suaminya. Wah, bangke. Ini siapa? Kakek ini? Ayahnya? Apa ini? Ini apa sih lagunya? Gak enak, gue patin dulu, guys. Sumpah, di gue rasanya gak enak banget lagunya. Sorry ya, gue gak suka lagu-lagu kayak gini. Lagu daerah lah maksudnya. Karena gue gak paham artinya. Ini apa sih? Oh, ini apa ini? Ini apa ibunya? Bukan ya? Surga di telapak kaki ibu. Betul tuh, surga itu di telapak kaki ibu, guys. Dia ada anak ya, gimana suatu saat anaknya besar, anak ini besar, terus nyuruh dia live ya gitu, gimana perasaan dia, guys? Ya, apakah karma bakal terjadi? Wah, ini anaknya nih, ini banyak banget nih, foto anak-anaknya nih. Nih, anaknya nih. Bayangan gak lo, ini anak ini, ketika udah besar. Ya, dia mengulangin apa yang dilakukan, bahkan mungkin lebih parah kali ya. Ya nggak tahu lah suruh ngapain, entah suruh manjat pohon, entah mandi lumpur, ya mungkin lebih sekejam itu sih daripada mandi air. Wow, padahal dia punya anak, guys. Kenapa nggak dia aja gitu nyari uang kayak gitu? Kalau emang butuh susu buat anaknya gitu, ya surga dari lapak kaki ibu ya, guys. Jadi apapun yang terjadi, tetaplah hormati orang tua kalian, karena orang tua kalian adalah orang yang membesarkan kalian dari kecil, teman-teman. Ya tetap hargai dia dan percaya nggak percaya, kalau kalian berbuat baik ke orang tua, rezeki itu pasti ada aja. Ya banyak kejadiannya seperti itu. Dan inilah ya, semoga kalau emang benar-benar, gue nggak mau doa. Ya semoga aja ini nggak apa yang gue omongin ini salah ya. Dia nggak nyuruh kayak gitu atau kayak gimana, gue nggak tahu. Semoga apa yang gue omongin dan gue ngereaction ini salah. Dan percaya nggak percaya, ya karma ada ya kak. Buat kakak yang nonton video ini ya. Ingat karma itu ada ya. Atau anaknya nanti udah besar, tidak tahu kalau kejadiannya kebalikan, terulang kembali. Yalah, ibunya udah besar-besarin dia yang gue bilang tadi, ternyata dia nyuruh orang tua kerja. Udah guys, gue udah terlalu emosi buat nge-reaction ini dan gue udah gak terkontrol lagi buat nge-reaction, udah kesel banget. Takutnya gue ada salah kata karena gak enak juga ya kalau kalian nonton gue ada salah kata. So, gue minta maaf, gue juga manusia kalau gue kata gue ada yang salah. Gue mohon maaf ya teman-teman, maafin gue lah please, oke. Okay. Please, oke, okay, thank you yang udah nonton ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, guys. Kalau misalnya ada kata-kata baik, ambil baiknya, buang kata-kata buruknya. Jadikanlah kontenku sebagai hiburan, jangan lupa ikutin giveaway, linknya di bawah. Oke, okay, sampai jumpa, ketemu di next video viral selanjutnya. Bye-bye!